Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Sekjen Partai Golkar Bapak Ludwig Paulus, serta Wakil Ketua Umum yang hadir, yang kami hormati Pak Aceh Hasan Sajili, beserta seluruh jajaran Golkar Institut dan juga uh, narasumber yang saya hormati Pak Mahendra Siregar, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Pak Edi Priambudi, Serpa G20 Indonesia, Putri Komarudin, Ketua Delegasi Youth 20 2011 dan anggota DPR Republik Indonesia, Prof Garrett Evans from Australian National University dan uh, moderator Dr. Safiah Muhibat. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran pada webinar kali ini dan Indonesia kali pertama dipilih sebagai presidensi G20 di tahun 1999 dan selama masa presidensi Indonesia akan menentukan agenda prioritas dan memimpin rangkaian pertemuan G20 dan ini merupakan negara berkembang ataupun Indonesia akan mewakili emerging countries dalam suara di G20 dan tema utama yang diusung Indonesia adalah recover together dan recover stronger yang artinya pulih bersama dan tangguh bersama. Tiga manfaat yang didapatkan oleh Indonesia kalau ditunjuk memegang presidensi G20 di aspek ekonomi yaitu terbuka peluang peningkatan konsumsi domestik yang dapat dicapai sebesar 1,7 triliun ini dari, hanya dari penyelenggaraan kegiatan kemudian penambahan pendapatan juga diperkirakan multiplier efeknya bisa menjadi 7,47 triliun dan terdapat pelibatan tenaga kerja sejumlah Rp33 ribu di berbagai sektor industri termasuk di horeca di masa mendatang Nah, untuk mendorong kepercayaan dari investor global, terutama dalam percepatan pemulihan ekonomi, ya, tentu kita akan mendorong kemitraan global yang saling menguntungkan. Forum G20 akan melakukan pertemuan dalam berjenjang dalam jalur finance track, yaitu jalur keuangan dan juga jalur serpa. Jalur keuangan fokus pada isu makroekonomi, fiskal, moneter, dan keuangan. Pembahasan jalur keuangan dilakukan di tingkat kelompok kerja atau working group hingga tingkat menteri, keuangan, dan gubernur bank sentral. Jalur Sherpa berfokus pada pembahasan dan kerjasama uh, di sektor real, antara lain pembangunan, pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, energi, lingkungan, perubahan iklim, pertanian, ekonomi digital, anti korupsi, perdagangan, investasi dan industri, pariwisata dan pemberdayaan perempuan. Inklusivitas adalah kata kunci dari kepemimpinan Indonesia di dalam presidensi G20 ini. Indonesia tidak hanya akan memperhatikan kepentingan anggota G20, namun juga kepentingan negara-negara berkembang dan kelompok rentan. Dan ini memang merupakan DNA politik luar negeri Indonesia, sebagaimana ketika Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Indonesia menjembatani berbagai kepentingan negara berkembang ke forum internasional. Indonesia juga memberikan perhatian besar kepada negara berkembang di Asia Afrika dan Amerika Latin, termasuk negara-negara kepulauan kecil di Pasifik dan Karibia. Dan kita juga merangkul keterlibatan berbagai kalangan perempuan, pemuda. Akademisi dunia usaha dan parlemen Indonesia mempunyai beberapa prioritas, antara lain peningkatan produktivitas, membangun ekonomi dunia yang tangguh dan stabil, mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kemitraan antar pemangku kepentingan, serta memperkuat kepemimpinan kolektif global. Indonesia juga akan menyuarakan. Penguatan sistem multilateralisme dan kemitraan global yang efektif, Indonesia juga akan membawa G20 sebagai wadah untuk membahas pemulihan krisis global yang inklusif dan berkelanjutan. Indonesia juga memastikan bahwa perekonomian dunia tetap terbuka, adil, saling menguntungkan, serta menjamin tidak ada satupun yang tertinggal, khususnya kelompok rentan ataupun kelompok miskin. Penampilan kemajuan pembangunan Indonesia termasuk infrastruktur, konektivitas, dan investasi, serta juga menampilkan kemajuan program vaksinasi yang bisa meningkatkan kepercayaan dunia pada Indonesia dalam penanganan pandemi COVID-19. Untuk memimpin negara-negara sebagaimana strategi dan cara uh, dunia untuk keluar dari pandemi, Indonesia mendorong pemulihan ekonomi dunia yang merata. Pertumbuhan ekonomi yang makin kuat dan berkelanjutan, serta sejumlah agenda prioritas di sektor keuangan, bagaimana melindungi negara-negara berkembang dari efek limpahan yang ditimbulkan oleh normalisasi kebijakan di negara-negara maju, bagaimana membantu berbagai sektor yang paling terdampak oleh pandemi melalui penguatan efisiensi produktivitas agar pertumbuhan ekonomi jangka panjang lebih terjaga prinsip yang perlu menjadi acuan dalam pengembangan uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral. Juga bagaimana memperkuat sistem pembayaran untuk transaksi pembayaran lintas negara secara cepat, tepat, murah dan aman. Juga isu terkait dengan pengembangan sumber pembiayaan yang dapat mendukung upaya mengatasi perubahan iklim, termasuk risiko transisi menuju ekonomi berkarbon rendah. Juga isu lain antara lain perluasan inklusi keuangan dengan pemanfaatan digitalisasi dan ekonomi keuangan. Juga isu terkait dengan perpajakan internasional yang tentunya mengoptimalisasi penerimaan pajak di sektor digital. Peran Golkar Institute di dalam momentum presidensi Indonesia tiga du G20 Golkar Institute diharapkan bisa menghasilkan pemuda-pemuda terbaik Indonesia yang berdaya saing berwawasan global melalui pelatihan dan momentum presidensi G20 ini diharapkan lulusan Golkar bisa ikut mengambil peran-peran esensi terutama dalam memberikan perhatian khusus dalam isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi global pemuda itu sudah bukan lagi sebagai representatif kehadiran tetapi menjadi mainstream aktor utama dalam aktivis ekonomi di dunia dan berbicara tentang G20 pemuda harus mengambil posisi strategis yang saling mendukung interdependen dengan pemerintah dan setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan lulusan Golkar Institute berani mengambil peran-peran strategis untuk mengawal isu-isu terkait dengan ekonomi global, dan juga terlibat dalam memberikan rekomendasi perumusan kebijakan kepada para pemimpin negara-negara G20, serta juga isu-isu terkait dengan SDGs, momentum presidensi ini harus dimanfaatkan oleh lulusan pelatihan dari Golkar Institute. Setelah pertemuan ini diharapkan para alumni Golkar Institute sudah mulai memikirkan peran yang akan diambil di dalam momentum presidensi G20 ini. Akan banyak ruang-ruang partisipasi dan kolaborasi yang terbuka agar dapat berperan dalam rangkaian kegiatan forum G20 yang akan diselenggarakan di Indonesia. Selamat mengikuti pelatihan di Golkar Institute. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.